Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi di channel Roda Malang, kumpulan video modifikasi mobil. Kali ini kita mau pasang pelek di mobil Daihatsu Terios. Ini sedang fitting pelek ring 16, jadi untuk bannya bisa digunakan lagi. Ini sudah terpasang pelek ring 16 untuk bagian depan, namanya HSR Ulrich dengan lebar 7. Bagian belakang namanya HSR Siak ring 16 juga, untuk lebarnya sama 7, hanya beda offset. Untuk ini offsetnya 42, sedangkan yang depan offset 35. Nah, nanti kita lihat customer lebih condong ke pelek yang mana, apakah depan HSR Ulrich atau belakang HSR Siak. Saksikan terus hanya di channel Roda Malang. Sedang proses untuk bongkar ban karena customer masih menggunakan ban lama. Sebelahnya proses balancing untuk pelek baru, ban baru tetap harus dibalancing ulang. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video modifikasi mobil terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ingin tahu stok pelek terbaru di Not Motorsport, silakan follow Instagram kami @notmotorsportmalang, atau untuk area sekitar Malang bisa datang langsung ke toko Not Motorsport, itu Jalan Arif Margono nomor 29, Kasin, Klojen, Malang Kota. Kita ada di seberangnya Kasin Motor. Untuk pembayaran melalui kartu kredit bisa melalui Blibli, Tokopedia, atau Shopee. Untuk cicilan tanpa kartu kredit bisa menggunakan Home Credit Indonesia atau Aion serta Kredit Plus. Persyaratannya cukup mudah, cukup membawa dokumen seperti EKTP, tambah 1-2 dokumen pendukung seperti SIM, NPWP, atau BPJS. Dan customer yang ingin mengajukan wajib datang ke toko Not Motorsport. Untuk bagian depan maupun belakang masih rata fender. Kalau sebelumnya tadi masih dengan pelek lamanya masih di dalam fender. Nah, ini sudah rata fender sesuai keinginan dari customer. Ini mau di spuring dulu. Setiap pembelian pelek atau bahan praktis di Not Motorsport gratis spuring. Untuk ban, kita menyediakan ban akselera untuk ukurannya cukup komplit dari ring 13 sampai ring 22. Selesai di spuring, akhirnya untuk dicoba dulu apakah masih ada kekurangan untuk spuringnya.
lumpia sepuring hanya 150.000 saja untuk semua tipe mobil. Jadi, dan setiap tanggal 20 itu harga sepuringnya cukup dengan membayar separuh harga atau 75.000 saja. Ini dia hasil akhir dari modifikasi Daihatsu Terios menggunakan pelek HSR Ulrich ring 16. Oke lur, sekian dulu video modifikasi kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like dan jangan lupa untuk komentar-komentarnya. Terima kasih yang sudah tonton dan support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.